dari Cina, made in jauh aman. Nah, yang mananya? Impor ya, impor, barang impor. Ya iyalah, masa di ekspor kan kita beli. Bukannya? Jadi kita ini beli wireless speaker itu loh, teman-teman yang kayak youtuber-youtuber gitu. Ini tuh pesan dari pengirim. Jauh ya? Waktunya lama banget, hampir berapa ya, 10 harian nih baru nyampai. Nih, apa gimana caranya sih? Caranya begini, guys. Ini dicolokkan. Ya, terus. Gitu, guys. Colokan. Balik masih. Oh, benar, guys. Begini. Bukannya tuh sama aja dipecin. Colokan, guys. Terus. Dicolokan kemana? Terangin, jangan ntar colokan ke hidung lagi. Di sini tuh. Oh ya, gitu ya. Konektor handphone, terus terus konektor. Kita nyalakan. Nah, teman-teman tuh pengiriman dari. Kita geser kuncinya. Lalu kita cari video. Video. Itu belum nyala videonya. Ketuk satu doang sekali. Tok. Tes, tes, tes 1, 2, 3. Dicoba. Coba, coba. Coba apa, Bang? Coba mixer. Coba. Ada suaranya enggak? Coba videonya. Testing lagi, testing. Ternyata suaranya kecil. Coba ayah ke belakang, ini biarin kameranya di sini. Coba dites. Nih. Coba dipakai, terus ini pakai di sini, ayah ke belakang. Tapi kameranya sini aja HP-nya. Ini videonya. Dites untuk jarak jauh, coba. Bagus suaranya enggak? Jangan tes, tes, tes. Udah, matiin ya. Kabut. Pegang, ha. Kecil ya suaranya ya. Jangan tes, tes, tes. Kecil. Suaranya kecil, teman-teman. Beli online, kalau
kemarin muter-muter beli di konter, di konter-konter tuh nggak ada yang jual, jadi beli online. Beli online dapetnya yang emang sih harganya murah, di bawah 200.000, hampir 10 hari pengiriman. Dicoba suaranya kecil ternyata teman-teman. Nah ya, jadi kalau yang mau beli, harga tidak bisa dibohongin. Mending agak mahal tapi kualitasnya bagus.